Tapi di kesempatan kali ini kita akan mengasih tahu ya, atau mengasih cara bagaimana agar WhatsApp bisa kembali mengirim gambar, bro. Sebelumnya kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Nah, kita coba kirim gambar, bro. Gambar yang mana ya? Nah, ini aja nih. Gambar uang baru buat lebaran, bro. Nah, ini tidak terkirim ya, bro ya. Padahal jaringan 4G. Lihat, masih berputar terus. Masih berputar. Ini udah pasti nggak kekirim. Ya, kita batal saja. Nah, kita coba lagi dan kita batal lagi ya. Nah, kita itu harus masuk Play Store, bro, pertama-tama. Aduh, mana Play Store? Nah, ini dia. Nah, kalian download Proxy Master, bro. Jika sudah ketemu, kalian silahkan install ya. Install, lalu buka. Nah, di sini kalian ubah servernya, bro. Di negara Spanyol ya, atau Spain nih tulisannya. Ya, Spain itu Spanyol, bro. Nah, jika sudah, nah biarkan itu sedang mengonekin, bro. Sedang menghubungkan ya. Nah, jika sudah checklist seperti itu berarti sudah berhasil terhubung, bro. Dan kita coba lagi ngirim gambar ya, ngirim foto. Nah, ini dia. Nah, itu bro, langsung masuk. Oh, ini centang ya. Coba ke yang lain. Nah, kita coba kirim lagi gambar uang barunya. Barangkali dia pengen. Dan mantap ya, terkirim ya. Udah checklist dua itu berarti berhasil terkirim, bro. Ya, demikian itu saja tutorial bagaimana cara agar WhatsApp tidak error ya. Facebook pun bisa, bro, itu. Instagram juga bisa agar ada gambarnya kembali. Ya, demikian dan terima kasih. Jangan lupa tombol subscribe ya, bro. Diklik ya, bro.